Hai, saya Nicole Farham. Please banget subscribe, like, komen video ini biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran setiap hari di RCTI. Oke. Aku gak pernah loh dari awal permasalahin sama kamu soal itu. Kenapa tiba-tiba kamu snewen sama aku? Sayang kalau ada yang kenapa? Karena kamu biasa ngeliat aku pengangguran. Emangnya kamu pikir aku bakal pengangguran selamanya? Enggak kan? Kamu masih gak enak badan? Bunda tolong ya. Aku minta next time kita gak usah tuh ketemuan lagi sama jodi-jodi itu. Mau dinner, mau apapun. Pokoknya gak usah berhubungan lagi sama si jodi-jodi itu. Lah emangnya kenapa? Bukannya masalah kamu sama dia udah selesai? Bunda, please deh, kamu harus percaya sama aku. Si jodi-jodi itu tuh bukan seperti yang kamu pikir. Dia itu sebenarnya. Maksud kamu apa? Kamu jelasin deh sama aku, maksudnya gak seperti yang aku pikir tuh apa? Never mind. Pangeran, jelasin sama aku, ada sesuatu yang kamu tahu yang kamu gak mau kasih tahu aku ya? Atau kamu masih cemburu sama jodi? Kamu masih berpikir kalau aku ada apa-apa sama dia? Bunda, udah ya. Kita gak usah ngebahas soal itu lagi. Aku lagi gak mood. Boleh gak kita ngomongin hal yang lain aja? Pangeran kenapa sih? Dia sendiri yang mulai bahas soal jodi. Terus tiba-tiba dia minta supaya aku gak bahas itu lagi. Kenapa sih kok jutek banget? Bunda! Sayang! Sayang, bisa gak sih kamu lebih cepet? Pagi ini bukan kamu doang yang punya urusan, aku juga banyak urusan. Kok kamu senewan terus sama aku dari semalam? Aku gak apa-apa, udah cepetan deh, ayo. Jawab aja pertanyaan aku, kamu kenapa? Aku gak apa-apa sayang. Kamu tolong cepetan ya. Aku cuma capek aja jadi pengangguran, aku mau kerja. Lagian kamu juga males kan punya suami yang pengangguran yang gak ngapa-ngapain. Aku gak pernah loh dari awal permasalahin sama kamu soal itu. Kenapa tiba-tiba kamu snewen sama aku? Sayang kalau ada yang ganggu pikiran kamu, ada yang kamu pikirin, kasih tahu aku, cerita sama aku, jangan malah marah-marah dong. Aku gak punya waktu buat berdebat, mendingan kamu masuk ke mobil sekarang kita berangkat, ayo. Aku gak mau jalan sebelum kamu cerita sama aku, kamu kenapa? Mimi ngapain sih? Tadi kan Mimi mau ke pavilion, Mimi mau ngajakin Putri sama Pangeran sarapan sama-sama. Tapi yang ada kayaknya mereka ribut deh, Pi. Kenapa lagi sih mereka? Coba, Pi. Jangan dong, Pi. Biarin aja mereka itu selesaiin masalah rumah tangga mereka. Kasian, Mi, Putri, Mi. Iya, sama Mimi juga. Tapi kan kita tuh tetap aja gak boleh ikut campur masalah mereka. Ya paling enggak, kita ngawasin aja kan, Pi. Aku tuh gak ngerti deh, kamu kenapa sih? Kalau ada apa-apa cerita sama aku dong, jangan marah-marah sama aku. Yaudah, terserah kamu lah. I have no time to argue. Kalau kamu mau kayak gini, aku pergi duluan. Kamu sendirian aja. Kasian juga Putri Mi. Dia pasti down ini. Tapi yakin banget. Iya, Mimi ngerti. Tapi Pipi tenang ya. Nanti Mimi biar bicara sama Putri. Yang penting sekarang Pipi tetap fokus sama kerjaan. Ya. Misi Pak Bos, Bu Bos Mimi. Selamat pagi. Pagi, Jo. Jadi berangkat sekarang, mobil udah beres, sudah saya cuci, udah bersih. Pipi pingin banget bantuin Putri, cuma Pipi harus meeting nih. Dan ada Pangeran nanti juga meeting. Udah Pipi tenang aja, ntar biar Mimi yang selesain ya. Ntar lagi Mimi ketemu sama Putri, Mimi mau ngajakin Putri bicara supaya dia bisa tenang ya. Pipi berangkat ya? Iya. Ayo. Berangkat dulu, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi ya sama Pangeran? Kenapa sikap dia jadi kayak gitu? Put? Sayang? Ya, Bu. Sayang. Kamu gak apa-apa? Aku bingung sama Pangeran, Bu. Tiba-tiba dia ketus sama aku. Terus dia marah-marah sama aku. Bahkan dia pergi ninggalin aku. Dia suruh aku berangkat sendiri, Bu. Put,
Kamu sabar sayang, bisa jadikan pangeran itu lagi banyak pikiran. Justru aku maunya pangeran cerita sama aku kalau ada yang ganggu pikiran dia. Bukan malah tiba-tiba marah sama aku. Bahkan Bu, pangeran tuh bahas soal status dia yang pengangguran ke aku. Padahal selama ini sekalipun aku gak pernah bahas soal itu sama dia. Aku kan paham gimana kondisi dia sekarang. Dia lagi berjuang buat hubungin investor sama semua kolega dia dulu. Aku paham semuanya. Tapi aku bingung kenapa dalam semalam pangeran tiba-tiba berubah sikapnya jadi nyebelin kayak gitu. Sayang. Kamu harus sabar, Put. Ya. Morning. Nih, udah kakak bikinin sarapan ya. Wow, morning Kak Jody. Ini beneran kakak semua yang bikin. Emang siapa lagi yang ada di rumah ini selain kita berdua? Coba. Makasih banyak Kak Jody yang paling ganteng. Emang the best brother ever deh. Abis pulang jogging, langsung bikinin aku sarapan. Lucu banget sih, Sasi. Apa sih yang enggak buat adik tersayang? Aku lihat-lihat, Kak Jody lagi happy banget sih. Senyum-senyum mulu lagi, awas kering tuh gigi. Emangnya kamu mau lihat kakak kamu yang ganteng ini sedih, terus marah-marah, terus stres? Ya enggak gitu juga maksud aku. Ya aku cuma heran aja. Apa yang bikin Kak Jody tuh se-happy ini? Oh, jangan-jangan Kak Jody lagi jatuh cinta ya? Ayo ngaku, Kak. Ya. Kepo. Kepo. Yaudah kamu makan, Gi. Terima kasih, Kak Jody. Okay. Aku makan ya. Enak banget. Oh ya, Kak. Kayaknya nanti aku mau ke kampus deh. Rania, kalau emang kamu masih kurang fit, mending kamu istirahat dulu. Aku udah sehat banget, apalagi abis makan makanan sarapan kakak. Better, pengen ke kampus ya, pengen ketemu temen. Boleh ya. Semoga aja Kak Jody bolehin aku. Karena aku berharap hari ini Gio juga mampir ke kampus. Karena aku berharap hari ini Gio juga mampir ke kampus. Iya udah, boleh kamu ke kampus. Tapi kakak yang nganter ya. Plus, kalau misalkan ada apa-apa sama kamu atau kamu kecapean atau kamu perut kamu sakit lagi, telepon kakak biar kakak langsung nyebut. Siap laksanakan. Iya udah, kamu habisin makanannya ya. Maaf Pak Jody, saya agak telat ke kantor karena ada sedikit masalah pribadi.